Kembali bersama saya Afrisa Maidina, kita lanjutkan Kompas Jambi hari ini. Saudara, kasus pembunuhan pasangan suami istri pengusaha pakan ikan di Mendalo Darat 2 pekan lalu kini terungkap. Tidak hanya dendam, ternyata ada motif lain di balik pembunuhan pasangan suami istri itu. Berikut laporannya. Muhammad Edi, warga Tungkal Jaya, Bayung Lincir, Sumatera Selatan ditangkap tim gabungan Reskrim Polsek Jaluko bersama Polda Jambi di Bima, Nusa Tenggara Barat di rumah temannya. Polisi mengendus keberadaannya dari ponsel korban. Dan saat ditangkap, ia tidak melawan. Selasa lalu, Muhammad Edi tiba di Jambi. Ia adalah mantan karyawan di toko pakan ikan milik pasangan suami istri Muhammad Anif Al-Jufri dan istrinya Sumina. Korban nekat membunuh bekas bosnya itu karena merasa dendam karena diberhentikan kerja 2 pekan sebelumnya. Namun dalam pemeriksaan polisi, kasus ini tidak hanya soal dendam pribadi. Ada pihak ketiga yang mensponsori kenekatan Muhammad Edi. Pasalnya, polisi menemukan uang senilai 65 juta rupiah di tabungan pelaku. Namun, siapa yang memberikan uang itu, polisi masih mengembangkannya. Kuat dugaan, selain dendam, Muhammad Edi juga diberikan imbalan oleh orang lain yang punya kaitan dengan korban. Bisa jadi soal dagang atau utang piutang. Sementara ini, ya, hasil pemeriksaan, motifnya motif sakit hati. Kita masih dalami, masih dalam proses pemeriksaan. Kita juga mengumpulkan saksi-saksi lain. Tersangka tunggal atau gimana? Tersangka untuk sementara kita pastikan baru satu. Yang satu lagi kita masih cek, kita masih periksa keterlibatannya. Kalau untuk yang kita tangkap ini inisialnya apa? SI, ED alias SI. Ditangkapnya di mana, Pak? Di Bima, Nusa Tenggara Barat. Kronologi penangkapan, Pak? Penangkapan, ya hasil pengembangan lah. Ya hasil pengembangan kita, sesuai dengan informasi di lapangan. Ada perlawanan waktu penangkapan, Pak? Oh, enggak. Nah, ada. Yang kita amankan, ada uang di tabungan sebesar 65 juta. Polisi terus mengembangkan kasus ini. Kamera pengintai, sejumlah barang bukti juga sudah disita. Termasuk balok kayu yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban, serta buku tabungan. Polisi terus mencari otak pelaku pembunuhan, serta saksi-saksi yang mengetahui kejadian. Pasangan suami istri merupakan pengusaha pakan ikan dan ayam. Mereka agen besar wilayah di Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari. Saat ini pelaku ditahan di Mapolsek Jaluko. Jumadi, Kompas TV Jambi. Gubernur Jambi serius menanggapi perbaikan rusaknya ruas jalan Sungai Bahar dan Sungai Gelam. Selain melakukan perbaikan darurat, juga dianggarkan perbaikan permanen di tahun 2017. Beginilah kondisi ruas jalan Sungai Bahar dan Sungai Gelam di Kabupaten Muaro Jambi. Ruas jalan di kedua wilayah ini rusak parah, sehingga akses warga ke kota Jambi terganggu. Tidak itu saja, hasil pertanian seperti sawit, karet, dan hasil pertanian lainnya tidak lancar ke pabrik. Tentu saja petani rugi. Setelah melihat langsung kondisi jalan ini, Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli bertindak cepat. Ia memerintahkan jajaran perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum untuk menanggulangi keadaan darurat, menyiagakan alat berat untuk membantu jika ada kendaraan yang bermasalah di jalan. Tidak itu saja, untuk tahun anggaran 2017, anggaran perbaikan berupa pembuatan jalan beton sudah disiapkan Pemda Provinsi Jambi dan Pemda Kabupaten Muaro Jambi. Pemerintah provinsi hanya bertanggung jawab memperbaiki jalan provinsi, sedangkan jalan kabupaten diperbaiki kabupaten. Sungai Bahar, saya kemarin langsung, tahapan awalnya ada dua tahapan. Tahapan awal adalah kita sudah menurunkan alat berat ke sana yang akan standby di sana. Yang ruas jalan provinsi tentu tanggung jawab provinsi. Ruas jalan kabupaten menjadi tanggung jawab kabupaten. Alat sudah, dan ditambah lagi kemarin saya ke Sungai Gelam. Kita perlakukan hal yang sama. Nah, di 2017 kita anggarkan, ya, kita anggarkan untuk dibangun. Nah, ini ada catatan menariknya. Saya bertemu dengan masyarakat, masyarakat mengatakan pada saya di Sungai Bahar bahwa, Pak, jangan dibangun dulu sebelum ada kepastian mobil-mobil dengan tonase besar milik perusahaan tidak lewat situ lagi. Menarik kan? Nah, gitu. Jadi masyarakat pun juga ingin melindungi hasil pembangunan ini. Percuma kita jalan dibangun kalau yang lewat-lewat itu luar biasa, dan juga platnya kemarin bukan plat Jambi.
Menurut gubernur, ada masyarakat yang meminta kepadanya agar jalan ini jangan dibangun dulu, sebelum ada kepastian mobil bertona sebesar lewat di jalan. Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli meminta kepada perusahaan untuk memperhatikan masyarakat sekitar. Jangan seenaknya menggunakan jalan-jalan namun tidak memperhatikan masyarakat. Jalan yang rusak ini banyak dilintasi mobil perusahaan yang bertona sebesar, bahkan berplat luar. Jumadi, Kompas TV Jambi. Saudara, naiknya harga cabai merah keriting di Jambi dalam sepekan terakhir membuat pedagang nasi harus berpikir keras untuk tetap bertahan tanpa menaikkan harga dagangannya. Bagaimana caranya? Simak laporan berikut. Rabu kemarin, harga cabai merah keriting di Pasar Angso Duo Jambi sedikit turun dari 3 hari lalu yang mencapai Rp100.000. Hari ini berkisar antara Rp60.000-Rp70.000 per kilogram. Harga ini masih jauh lebih tinggi dari harga normal yang berkisar Rp30.000 per kilogram. Salah satu yang terkena dampak tingginya harga cabai ini adalah pedagang makanan. Salah satunya warung makan Bude di sekitar Pasar Angso Duo Jambi. Pemilik rumah makan ini terpaksa memutar otak agar makanannya tidak ditinggal pembeli. Cabai merah yang biasa dibuat sambal dicampur dengan cabai rawit. Rasa pedasnya masih dapat dan konsumen tidak perlu minta banyak sambal. Untuk pedagang agak sulit lah, khususnya orang jual nasi itu memang agak sulit. Gimana lah, harga mahal. Orang taunya kalau minta makan minta pedas. Cabai minta banyak, nggak dikasih, kita namanya pedagang nggak enak, kasihlah. Soal bahan-bahan cabai tahu dewek lah, harga Rp60.000 merah. Itu yang nomor dua, campur cabai rawit Rp40.000, setengah kilo Rp20.000, bawang merah, pokoknya Rp100.000 lah bermodal sambal. Itu duit hilang tuh, mana ada duit kumpul, karena sambal kan dikasih. Kalau sayur bisa dibeli, Rp2.000, Rp5.000. Kalau cabai, sambal, mana bisa. Meski cabai merah merupakan bumbu utama, pemilik rumah makan di Jambi tidak berani menaikkan harga. Jumadi, Aan Prianto, Kompas TV Jambi. Tahukah Anda bahwa di Jambi sudah digelar Festival Film Jambi 2016? Bagaimana bentuknya dan film apa saja yang diperlombakan? Simak laporannya setelah jeda berikut.